Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian tentang agama kita ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Insani di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, dan sekitarnya. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sedikit mengkaji tentang banyaknya orang yang sholatnya rajin, akan tetapi masih berperilaku dengan perilaku yang tidak islami. Sholat terus, maksiat jalan. Kenapa kok ada seperti itu fenomena yang kita lihat di masyarakat kita? Di antara jawabannya adalah karena banyak di antara mereka melakukan sholat sekedar lahiriahnya saja, akan tetapi belum masuk ke dalam batinnya. Maka saat itu kita sampaikan bahwa seseorang manakala sholat dia dituntut bukan hanya sekedar sholat secara lahir, tapi juga dia dituntut untuk sholat secara batinnya. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah di dalam agama kita itu memadukan antara ibadah lahir dengan ibadah batin. Kemudian saat itu kita juga sudah jelaskan bahwa melihat fenomena yang ada, kita perlu untuk introspeksi diri. Kita perlu untuk memperbaiki terus, mereview sholat kita. Apakah sholat kita itu sudah betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum? Seandainya belum, maka mari kita terus perbaiki kualitas sholat kita. Dan kemarin kita juga sudah janjikan bahwa mulai pertemuan ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara sholat yang benar, sholat lahir batin itu seperti apa. Apakah sholat itu hanya sekedar gerakan-gerakan lahiriah saja, atau perlu ada amalan-amalan batin yang kita perhatikan, sehingga sholat kita betul-betul berefek di dalam kepribadian dan kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasanya, atau sebagaimana lazimnya, pembahasan tentang sholat itu akan diawali dengan pembahasan tentang wudu. Kenapa kok setiap pembahasan tentang sholat itu diawali dengan wudu? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat itu tidak sah tanpa bersuci. Jadi sholat itu tidak sah tanpa bersuci. Jadi, kalau seandainya kita tidak bersuci, maka sholat kita tidak akan diterima dan tidak akan sah. Maka mengapa kita sholat kalau misalnya kita tidak bersuci? Nah, bersuci itu, kata para ulama berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan, bahwa bersuci itu tergantung kategori atau tingkat hadas yang dimiliki oleh seorang. Seandainya hadasnya adalah hadas yang besar, seperti junub misalnya, atau orang baru suci, atau orang baru selesai dari datang bulan, dari haid misalnya, maka harus menggunakan bersucinya harus dengan mandi besar. Adapun seandainya hadasnya kecil, seperti buang air besar misalnya, atau buang air kecil, atau buang angin, maka cara bersucinya adalah dengan berwudu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Salat seseorang tidak akan sah sampai dia berwudu. Salat seseorang yang sedang dalam keadaan hadas tidak akan sah sampai dia berwudu. Kemudian salah seorang bertanya kepada Abu Hurairah, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah? Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, "Fusa'un aw duratun." Contohnya hadas itu adalah buang angin baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Hadis riwayat Bukhari. Makanya kalau orang ingin belajar sholat, pertama kali yang harus dia pelajari adalah bagaimana cara berwudu. Karena apa? Karena kesempurnaan wudu seseorang bukan hanya akan berpengaruh kepada keabsahan wudunya, tapi juga akan, maaf, bukan hanya berpengaruh kepada keabsahan sholatnya, tapi juga berpengaruh kepada kesempurnaan sholatnya. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan, bahwa seseorang manakala dia berwudu dan dia sempurna dalam wudunya, maka itu akan berpengaruh pertama kepada keabsahan sholatnya. Yang kedua, kepada kesempurnaan sholatnya. Kalau keabsahan wudu mungkin kita sering mendengar, ya. Di antaranya hadis Nabi SAW, di mana beliau suatu hari melihat ada seseorang di antara sahabat yang sholat. Kemudian ketika sholat itu, dia melihat sahabat itu, dilihat oleh Nabi SAW, ternyata di atas punggung telapak kakinya ada satu bagian sebesar dirham. Sebesar dirham yang itu belum terkena air wudu. Alias wudunya tidak sempurna. Wudunya tidak sempurna. Maka Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengulang wudunya dan mengulang sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi orang yang wudunya tidak sempurna dan itu berupa salah satu di antara anggota tubuhnya atau sebagian dari anggota wudunya tidak kena air, maka sholatnya tidak sah. Dan disuruh oleh Nabi SAW untuk mengulangnya. Kalau seandainya sholatnya sah, mengapa Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengulang wudu dan sholatnya? Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya kesempurnaan wudu itu efeknya luar biasa. Dia akan berefek kepada kesempurnaan, bahkan keabsahan sholat seseorang. Bukan hanya itu, wahai para pemirsa, dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar radio Insani dimanapun Anda berada pula, bahwa ternyata yang namanya kesempurnaan wudu itu juga berpengaruh kepada kekhusyuan sholat seseorang. Jadi semakin sempurna wudunya seseorang, maka akan semakin sempurna pula dan akan semakin khusyuk pula sholatnya. Nabi kita Muhammad SAW diceritakan oleh salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Rauh Al-Kala'i radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Annahu sallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-subha faqara'a bir-rum fataraddada fi ayatin falamma sarafa qala." Bahwasanya Abu Rauh ini suatu hari salat bersama Nabi SAW salat subuh. Beliau sebagai makmum, Nabi SAW sebagai imam. Dan Nabi SAW saat itu membaca surat Ar-Rum. Membaca surat Ar-Rum. Di tengah-tengah beliau membaca surat tersebut, beliau lupa salah satu ayat. Dan beliau bolak-balik, lupa, ragu-ragu, ayatnya itu kayak apa. Sampai selesai sholat, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Nabi ingin menjelaskan kenapa kok beliau sampai lupa. Kenapa kok kesempurnaan sholat Nabi SAW terganggu. Penyebabnya mungkin kurang disangka-sangka oleh kita. Kata Nabi SAW, "Innahu yalbisu alayna al-Qur'ana anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu." Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang membuat saya tadi lupa dalam bacaan saya, yang membuat saya itu tadi sholatnya ada salah satu ayat yang terlupa, adalah karena ada di antara kalian, wahai para makmum, yang wudunya tidak sempurna. Karena ada di antara kalian, wahai para makmum, yang wudunya tidak sempurna. Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman syahida salata ma'ana falyuhsinil wudu'a."
barang siapa yang sholat bersama kami, barang siapa yang bermakmum bersama kami, maka hendaklah dia itu menyempurnakan wudhunya. Hadis riwayat Abu Ahmad dan isnad serta matannya dinilai hasan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Jadi lihat bagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terpengaruh dari ketidaksempurnaan wudhu sebagian makmumnya. Maka Imam Ibnu Katsir ketika membawakan hadis ini, beliau mengungkapkan ketakjubannya terhadap hadis ini. Dan beliau mengatakan bahwa ketidaksempurnaan wudhu makmum itu bisa berefek kepada sholatnya imam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Seandainya ketidaksempurnaan wudhu seseorang bisa mempengaruhi kekhusyuan imamnya orang lain, bagaimana efeknya terhadap diri sendiri? Tentu lebih berefek. Ya. Seandainya tidak sempurnanya wudhu kita bisa mengganggu khusyuknya sholatnya imam, tentunya efeknya kepada diri kita sendiri akan lebih besar. Makanya tidak heran seandainya Imam Ibnu Katsir di dalam kesempatan yang lain, beliau mengatakan bahwa kesempurnaan bersuci atau kesempurnaan berwudu itu akan memudahkan seseorang di dalam menjalankan ibadah. Dan akan menyempurnakan ibadah yang dia lakukannya. Maka dari situlah kita perlu mempelajari bagaimana sebenarnya cara wudu yang benar. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pada pertemuan yang telah lalu, kita telah jelaskan bahwa banyak orang sholat, tapi kurang ngefek terhadap perilaku kesehariannya. Kenapa? Bisa jadi salah satu sebab terbesarnya adalah karena wudhunya belum sempurna. Salah satunya tentunya, bukan satu-satunya sebab. Masih ada faktor-faktor yang lain. Tapi salah satu sebabnya adalah mungkin karena wudhunya belum sempurna. Maka kita perlu sebelum belajar bagaimana cara sholat lahir dan batin, kita perlu mempelajari bagaimana sebenarnya cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Namun, jangan sampai disimpulkan dari apa yang kami sampaikan di depan bahwa seseorang itu diperintahkan hanya untuk memperhatikan kesucian lahiriahnya saja. Karena apa? Karena ajaran agama kita mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kesucian lahir dan batin. Tadi berwudu, ya, kemudian mandi, ya, kemudian membasuh, mencuci tangan, kemudian juga mencuci kaki. Kemudian mencuci baju, itu adalah kesucian lahir. Dan di dalam agama kita, perhatian Islam bukan hanya terhadap dan tertuju kepada kebersihan lahirnya. Tapi juga kebersihan batin sangat diperhatikan di dalam agama kita. Silakan Anda baca dalam Al-Quran, surat Asy-Syams. Dalam surat Asy-Syams, ayat 9-10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana urgensinya mensucikan jiwa. Bagaimana urgensinya mensucikan jiwa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Sebaliknya rugilah orang yang mengotori jiwanya. Bahkan kesucian batin seseorang itu merupakan pondasi dari kesucian lahiriahnya. Seseorang tidak akan suci lahiriahnya kalau batinnya tidak suci.
Sebaliknya, seandainya batin seseorang kotor, maka lahiriahnya pun akan kotor, walaupun kelihatannya bersih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sering kita dengar. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada sekumpal daging. "Idza salahat salahal jasadu kullu." Seandainya segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan baik. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Seandainya segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuh kita akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah hati. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agama kita adalah sebuah agama yang sangat memperhatikan kesucian lahir dan kesucian batin. Kenapa ini perlu kita tegaskan? Karena maaf, banyak di antara kita sangat memperhatikan kebersihan lahiriahnya. Mandi sehari 2 kali. Bahkan kalau perlu sehari 3 kali. Mungkin sebagian orang yang sangat memperhatikan kebersihan tubuhnya, dia mandi sehari sampai 5 kali. Mungkin. Baju kena noda sedikit, langsung dicuci. Tidak rela dia untuk membiarkan noda yang ada di dalam baju itu membandel. Pendek kata, dia sangat memperhatikan lahiriahnya. Rambutnya selalu dia tata. Selalu dia memakai minyak wangi. Selalu dia modis dalam pakaiannya. Tidak mengapa. Dia memperhatikan antara pakaian yang di atasnya dengan pakaian yang di bawahnya. Apakah warnanya cocok atau tidak. Selalu dia perhatikan. Lahiriahnya sangat dia perhatikan. Dan ini tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Dan bahkan agama kita memang memerintahkan kita untuk memperhatikan keindahan dan kebersihan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala suka kalau misalnya kita berpenampilan indah. Kita bersih, Allah itu suka. Secara lahiriah kita, Allah itu suka. Namun, amat disayangkan bahwa seringkali perhatian kita kepada kebersihan lahiriah kita tidak sebanding dengan perhatian kita terhadap kebersihan hati kita. Kita sangat memperhatikan baju kita manakala kotor. Tapi kadang-kadang kita lalai dan tidak memperhatikan kebersihan atau kebersihan hati kita dan tidak segera membersihkan hati kita yang kotor. Inilah yang disayangkan. Jadi banyak di antara kita cuma memperhatikan kebersihan lahiriahnya dan lupa akan kebersihan batinnya. Padahal efek dan dampak buruk dari kotornya hati seorang hamba itu akan dibawa oleh seorang hamba sampai di hari kiamat nanti. Berbeda dengan kotornya lahiriah seorang hamba. Baju yang kotor, seseorang mungkin selama dia tidak najis atau baju yang kurang baik, insya Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam neraka. Akan tetapi, kotornya hati seseorang hamba, kotornya hati seorang hamba akan membawa kepada neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kotoran sombong. Walaupun hanya sebesar debu. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya kotoran yang ada dalam hati. Bayangkan, hanya sebesar debu. Atau hanya sebesar semut yang kecil. Itu bisa mengakibatkan seseorang untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Dan menghalangi seseorang untuk masuk surga.
Lihat para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana efek negatif, bagaimana dampak buruk dari kotornya hati seorang hamba. Maka ini menuntut kita untuk selalu membersihkan hati kita. Sebagaimana kita membersihkan lahiriah kita. Untuk memperhatikan, mensucikan lahiriah kita dan mensucikan batin kita. Jangan sampai perhatian kita hanya tertuju kepada kebersihan lahir kita. Selain kita berusaha untuk wudu, selain kita berusaha untuk mandi, selain kita berusaha untuk mencuci baju kita, mari kita berusaha untuk mencuci hati kita. Mari kita berusaha untuk mengawasi hati kita. Apakah hati kita ini kemasukan penyakit sombong? Ataukah hati kita kemasukan penyakit iri? Ataukah hati kita kemasukan penyakit dengki kepada saudara-saudara kita? Banyak di antara orang-orang yang luar biasa tampannya, luar biasa cantiknya, luar biasa bersih bajunya. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara mereka yang hatinya sangat kotor. Ibarat serigala, ya, domba berburu serigala. Atau serigala berburu domba. Serigala berbulu domba. Hatinya kotor, tapi penampilan lahiriahnya luar biasa. Senyum, akan tetapi hatinya membenci. Berbahasa basi. Cuma lahiriahnya saja. Seakan-akan dia itu cinta sama rakyat. Seakan-akan dia itu perhatian sama rakyat. Padahal sebenarnya di dalam hatinya, tunggu saja kalau misalnya kamu sudah pilih saya, nanti saya akan raup dan saya makan harta kalian sebanyak-banyaknya. Ini musang berbulu domba. Maka hati-hati. Kita diperintahkan oleh agama kita bukan hanya untuk memperhatikan kebersihan lahiriah kita. Tapi kita juga diperintahkan oleh agama kita untuk memperhatikan kebersihan batin kita. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk senantiasa membersihkan lahir dan batin kita. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Namun, walaupun kita sudah berusaha secara maksimal untuk membersihkan lahir dan batin kita, namun jangan sampai sekali-kali kita merasa diri kita telah suci. Kok bisa, Ustaz? Iya. Walaupun kita berusaha untuk mensucikan hati kita, kita berusaha untuk mensucikan lahiriah kita. Siang malam kita berusaha. 24 jam kita berusaha untuk membersihkan lahir dan batin kita. Jangan sampai kita menganggap diri kita telah suci. Kenapa demikian, Ustaz? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 32, Allah berfirman, فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Kenapa, Ustaz? Kenapa kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menganggap diri kita suci? Padahal kita sudah berusaha untuk mensucikan jiwa kita. Bukankah manusiawi, Ustaz? Seorang yang telah berusaha menganggap dirinya, orang yang sudah berusaha mensucikan dirinya, bukankah manusiawi, Ustaz, dia merasa dirinya suci? Jawabannya, tidak setiap yang manusiawi itu islami. Contoh, laki-laki senang sama wanita. Laki-laki senang sama wanita, manusiawi. Kalau laki-laki senang sama laki-laki itu tidak manusiawi. Ya. Jadi manusiawi, laki-laki senang sama wanita. Tapi apakah sesuatu yang manusiawi itu kemudian lantas diumbar begitu saja? Ketemu sama seorang wanita, lantas mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Tidak setiap yang manusiawi itu islami. Jadi, manusiawi ketika seorang sudah mensucikan dirinya, dia menganggap dirinya suci, manusiawi. Tapi tidak setiap yang manusiawi itu islami dan dibolehkan dalam agama kita. Kenapa, Ustaz? Satu, karena perasaan menganggap diri suci, atau perasaan diri telah suci, akan menyeret seorang hamba kepada penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya.
Apa itu? Sombong. Apa itu? Menganggap remeh orang lain. Dan seandainya seorang hamba telah terjangkiti penyakit sombong, walaupun itu kecil, maka ini akan mengakibatkan seorang terhalang masuk ke dalam surga. Seperti yang tadi sudah saya bawakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Makanya tujuan utama konsep ibadah di dalam agama kita adalah untuk merendahkan diri seorang hamba di hadapan Allah. Itulah konsep ibadah. Jadi konsep ibadah dalam agama kita adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya ada di antara orang-orang yang rajin beribadah, kemudian dia gara-gara rajinnya beribadah timbul perasaan sombong di dalam hatinya, berarti dia telah gagal untuk mencapai tujuan utama di dalam beribadah. Dan ini kita harus hati-hati. Penyakit yang sering menjangkiti orang yang rajin ibadah adalah perasaan sombong. Mentang-mentang dia sudah sholat 5 waktu rajin, mentang-mentang dia sudah berpuasa, mentang-mentang dia sudah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mentang-mentang dia sudah haji 7 kali, mentang-mentang dia sudah zakat, mentang-mentang dia sudah rajin sedekah, akhirnya dia menganggap orang lain remeh, menganggap dirinya paling suci. Hati-hati, orang yang seperti ini dia tidak memahami konsep dasar ibadah di dalam agama kita. Konsep dasar di dalam ibadah, konsep dasar ibadah di dalam agama kita adalah merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Manakala seorang hamba beribadah, kemudian gara-gara ibadahnya ini timbul perasaan sombong di dalam hatinya, berarti dia telah gagal untuk mencapai tujuan dari ibadah itu sendiri. Makanya dari sini kita mengetahui mengapa kok salah seorang ahli ibadah tersohor yang bernama Mutarrif Ibnu Abdullah Asy-Syikhir, seorang ulama yang wafat pada tahun 95 Hijriah. Beliau pernah bertutur, "Aku lebih suka ketiduran sehingga tidak bisa bangun malam. Kemudian di pagi harinya menyesal. Aku lebih suka seperti ini, ketiduran sehingga tidak bangun malam tapi pagi harinya menyesal. Aku lebih suka seperti ini dibandingkan kalau aku bisa bangun malam tapi pagi harinya timbul perasaan ujub dan sombong di dalam hatiku." Apa kata Abdullah? Kata Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir, "Seandainya saya kesiangan," maksudnya tidak sholat malam, "kemudian pagi harinya saya menyesal, aduh kenapa kok tadi malam saya gak bangun ya. Kemudian saya menyesal, saya merendah di hadapan Allah. Itu lebih saya sukai kondisi seperti ini dibandingkan seandainya malam hari saya bisa bangun, sholat malam lama, panjang sholatnya, akan tetapi di pagi harinya timbul perasaan, Masya Allah ya, anak hebat ya, udah sholat Masya Allah, luar biasa anak pagi-pagi sholat, tadi malam saya sholat." Perasaan sombong ini dibenci sekali oleh Mutarrif Ibnu Abdullah Asy-Syikhir. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan konsep ibadah dalam agama kita. Maka hati-hatilah kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, dari perangkap setan yang satu ini. Ini sebab yang pertama. Kenapa kita tidak boleh menganggap diri kita suci? Karena perasaan itu akan mengantarkan kepada penyakit sombong. Dan penyakit sombong itu bertolak belakang dengan konsep dasar ibadah di dalam agama kita. Sebab yang kedua. Kenapa kita tidak pantas untuk merasa suci? Karena keterbatasan dan serba kekurangan diri kita. Kalau kita cek ibadah yang kita lakukan, sholatnya misalnya, sholat yang kita lakukan selama sekian tahun, sholat yang kita lakukan selama sekian tahun, misalnya mungkin ada di antara kita yang sudah sholat 50 tahun, ada di antara kita yang sudah sholat 60 tahun, dari sekian puluh tahun sholat yang kita lakukan, berapa kali kita sholat khusyuk dari awal sholat takbiratul ihram sampai akhir sholat kita sampai salam? Berapa kali kita khusyuk? Berapa kali kita khusyuk selama puluhan tahun tersebut? Mungkin ada di antara kita satu kali pun belum pernah dia khusyuk selama 60 tahun.
Ini baru sholat kita yang kita cek. Belum puasa kita. Belum zakat kita. Belum haji kita. Lantas apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan di hadapan para manusia? Apa yang kita banggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Belum lagi maksiat yang kita lakukan. Belum lagi maksiat yang kita lakukan. Kalau seandainya kita mau menghitung-hitung maksiat yang kita lakukan, entah sudah berapa ribu, berapa juta maksiat yang kita lakukan. Ini sudah jelas-jelas dosa. Sedangkan ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, tidak pantas kita untuk sombong. Makanya, para ulama kita dahulu, para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang soleh, mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Akan tetapi, mereka adalah orang-orang yang sangat takut ibadahnya tidak diterima. Dan itu dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ayat 60-61. Kata Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Mereka orang-orang yang memberikan sedekah dengan hati yang penuh rasa takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Mereka bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu untuk memperolehnya. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Di dalam hadis ini atau di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang sebagian dari hamba-hambanya yang beribadah tapi hatinya takut. Maka Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin ketika membaca ayat di atas, beliau terheran-heran. Dan bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang takut di dalam ayat ini? Apakah mereka itu para pencuri? Apakah mereka para pemabuk? Apakah itu yang dimaksud dalam ayat ini, wahai Nabi? Kenapa mereka takut? Apakah mereka itu para pelaku dosa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya ibn al-Khattab, la ya ibn Abi Bakr, la ya bint Abi Bakr. Bukan seperti itu, wahai putri Abu Bakar. Yang dimaksud dalam ayat di atas bukanlah para pencuri. Yang dimaksud di dalam ayat di atas bukanlah para pemabuk. Akan tetapi yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah orang-orang yang rajin sholat. Orang yang rajin puasa dan bersedekah. Akan tetapi hati mereka dipenuhi rasa takut amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Itulah potret ideal seorang hamba yang beriman. Rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berusaha untuk mensucikan jiwanya. Akan tetapi mereka tidak pernah merasa dirinya telah suci. Maka mari kita berusaha untuk terus-menerus menjaga kesucian lahir dan batin kita. Sekaligus mewaspadai penyakit sok suci. Dan khusus untuk pembahasan sok suci ini, pernah kami tulis di dalam sebuah makalah yang sudah di-upload di dalam website tunasilmu.com. Siapa yang ingin mendapatkan makalah tersebut bisa membuka website tunasilmu.com. Kita tutup pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini dengan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan kepada jiwa kami dan sucikanlah jiwa kami. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, demikianlah pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada dan juga pendengar Radio Insani serta pendengar Radio Telaga Hati dimanapun Anda berada. Telah kita simak bersama sesi materi yang sangat-sangat bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini yang membahas masalah bersuci. Kami mengajak Anda semua pemirsa Insan TV dan juga segenap pendengar Radio Insani dan Radio Telaga Hati untuk berinteraktif bersama Ustadz Abdul Zain. Kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan bersesuaian dengan materi pada kesempatan pagi hari ini sehingga kita dapat memperdalam pelajaran yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Zain.
Untuk Anda para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui SMS ataupun line telepon lewat nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kemudian untuk Anda para pendengar Radio Insani, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui SMS ke nomor 085-600-1880. Baik Ustaz, segera kita bacakan pertanyaan pertama datang dari Umi di Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mensucikan batin kita yang sudah terlanjur ternoda Ustaz? Silakan. Untuk saudari Umi yang ada di Lampung, pertanyaannya bagaimana cara mensucikan batin kita yang sudah terlanjur ternoda. Ketahuilah wahai saudariku bahwasanya agama kita adalah merupakan agama yang sangat sempurna. Dan agama kita telah memberikan langkah-langkah preventif. Langkah-langkah preventif bagaimana seorang hamba menghindarkan dirinya dari perbuatan yang nista. Sekaligus juga memberikan langkah-langkah bagaimana cara mengobati penyakit yang sudah timbul. Mari kita simak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Kata Nabi sallallahu, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada." Bertakwalah Anda kepada Allah dimanapun Anda berada. Jadi di sini Nabi sallallahu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan ini adalah salah satu upaya untuk menjaga kebersihan hati kita. Menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangannya. Ini semua tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Setelah menyampaikan pesan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan berikutnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan amal soleh. Niscaya amal soleh tersebut akan menghapuskan dosa yang engkau lakukan. Nabi SAW di dalam hadis ini menyampaikan dua nasihat untuk dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah untuk orang-orang yang belum melakukan perbuatan dosa. Dia berusaha untuk bertakwa semaksimal mungkin. Akan tetapi, akan ada kondisi berikutnya. Yaitu kondisi manakala seorang hamba tidak bisa menjalankan ketakwaan dengan baik. Sehingga mungkin dia akan menjalankan perbuatan maksiat atau meninggalkan beberapa kewajiban yang ada dalam agama kita. Alias dia melakukan perbuatan dosa. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Apa? Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa itu dengan amal soleh. Dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa itu. Luar biasa ajaran agama kita. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam hadis ini ada isyarat. Bahwa seorang itu tidak mungkin akan lurus terus sempurna. Suatu saat dia akan terjatuh. Suatu saat dia akan terpeleset. Suatu saat dia akan terjebur di dalam kubangan. Bukan merupakan aib seorang muslim terjerumus kepada kesalahan. Tapi aib itu adalah manakala seorang muslim terjerumus kepada kesalahan, kemudian dia tidak mau segera bangkit dan memperbaiki dirinya. Itulah yang aib. Maka kita atau Anda atau semua saja yang sudah terlanjur memiliki noda-noda yang cukup banyak dalam hatinya, maka bersihkanlah noda tersebut. Jangan pernah putus asa. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh. Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak taubat. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang taubat dari perbuatan dosa, sesungguhnya dia itu seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Alias akan bersih kembali. Semoga bermanfaat. Silakan pertanyaan berikutnya. Demikian jawaban yang Ustaz sampaikan untuk pertanyaan dari Umi di Lampung. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Ini yang bertanya ini mualaf Ustaz. Dulu saya pernah memasang susuk di tubuh saya. Dan apakah ketika wudu dan sholat sah
atau tidak gitu Ustaz, ketika mencucikan diri sementara apa namanya masih dalam keadaan mungkin belum dikeluarkan nih susunya Ustaz ya. Demikian Ustaz. Bagaimana dengan orang yang dahulu pernah memasang susuk di tubuhnya? Apakah wudunya tetap sah? Pertama, Anda perlu berusaha, ya, Anda perlu berusaha untuk mensucikan terlebih dahulu diri Anda dari susuk tersebut. Bagaimana Ustaz caranya? Caranya jangan sampai pergi ke dukun. Caranya jangan sampai pergi ke dukun. Membersihkan susuk dari tubuh seorang hamba itu caranya adalah dengan ruqyah syar'iyyah, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sambil diletakkan tangan ini di tempat yang kita menanam susuk. Di tempat yang kita menanam susuk. Jadi misalnya susuknya itu berada di samping mata misalnya, maka letakkan tangan itu di situ. Atau misalnya susuknya itu berada di tangan misalnya, maka kita taruh di tangan. Atau misalnya susuknya berada di kaki misalnya, kita taruh tangan kita di kaki. Kemudian setelah itu kita membacakan ayat suci Al-Quran. Kita membacakan ayat suci Al-Quran. Kita berusaha untuk membaca ayat-ayat yang kita ketahui. Surah Al-Baqarah tidak mampu. Jika tidak mampu maka membaca ayat kursi, Surah Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan seterusnya. Sehingga nanti otomatis dengan izin Allah Azza wa Jalla susuk itu akan keluar. Ini yang tentu perlu dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian seandainya susuk itu belum keluar juga, masih dalam proses untuk mengeluarkannya dengan ruqyah syar'iyyah dan dia berwudu, insyaallah wudunya tetap sah. Insyaallah wudunya tetap sah. Karena apa? Karena air wudunya insyaallah sampai ke anggota wudunya. Kenapa? Karena susuk itu biasanya ditanam di dalam. Ditanam di dalam kulit ya. Biasanya wudu itu ditanam di dalam kulit sehingga seorang hamba walaupun ada susuk di dalam tubuhnya, anggota wudunya tetap sah. Dan dia juga berusaha untuk taubat kepada Allah Azza wa Jal dari kesyirikan itu, supaya sholatnya bisa diterima oleh Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya silakan. Terima kasih Ustaz. Demikian untuk hamba Allah atas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita coba angkat dari line telepon dulu Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Baik, sepertinya belum tersambung, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan lagi yang datang dari SMS. Pertanyaan datang dari pendengar Radio Insani, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu di Purbalingga. Bagaimana dengan sholat yang sambil menahan hajat itu, Ustaz? Menahan hajat ingin kentut atau ingin BHB atau ingin BAB itu biasanya di tengah sholat terasa seperti itu, Ustaz. Yeah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kalau seandainya seorang lagi sholat, kemudian dia ingin buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, maka saat itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita menghentikan sholat kita. Menghentikan sholat kita, kemudian kita segera untuk menunaikan atau melepaskan hajat kita, baru kemudian sholat kembali setelah bersuci tentunya. Karena apa? Karena Nabi SAW menjelaskan la yusalli ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbatha. Janganlah kalian sholat dalam keadaan kebelet, baik kebelet buang air kecil maupun buang air besar. Para ulama menjelaskan, kenapa kok seorang itu ketika sholat dan dia itu kebelet disuruh untuk menyelesaikan hajatnya alias untuk buang air dulu, entah itu besar atau kecil. Karena kata para ulama, manakala seorang sholat dan dia kebelet dan dia lanjutkan sholatnya, maka akan mengganggu kekhusyuan sholat yang dia lakukan. Kenapa? Karena konsentrasinya terpecah. Salah satu dia konsentrasi sholat, konsentrasi yang lain dia konsentrasi menahan. Karena dia bagaimana caranya supaya nggak keluar. Kalau keluar bisa berapa itu. Ya, maka saat itu konsentrasinya terpecah. Akhirnya dia sulit untuk khusyuk. Dari situlah kemudian para ulama kita menjelaskan berdasarkan hadis ini bahwa kita perlu untuk
menyelesaikan dulu hajatnya, seandainya kita dalam keadaan sholat, ataupun sebelum sholat kita kebelet, maka selesaikan dulu itu, baru kemudian pergi ke masjid, walaupun mungkin nanti akan terlambat di dalam sholatnya, tidak mengapa, insya Allah. Silahkan, pertanyaan berikutnya. Baik, demikian untuk ibu yang ada di Purbalingga, jawaban yang telah disampaikan oleh beliau, Ustaz Blozen. Selanjutnya akan kita coba lagi untuk mengangkat pertanyaan yang datang dari line telepon. Silakan, halo. 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 Baik, ini tampaknya ada sedikit permasalahan dengan jaringan telepon kita, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan yang datang dari SMS kembali. Dari saudara Yogi di Riau, Ustaz. Bagaimana kalau mandi sebelum sholat, apakah perlu wudu lagi atau tidak, Ustaz? Silakan. Untuk saudara Yogi di Riau, kalau seandainya Anda mandi sebelum sholat, apakah perlu wudu lagi atau tidak? Pertama, mandinya mandi apa? Apakah itu mandi biasa atau mandi besar? Seandainya yang dimaksud adalah mandi besar, maka ada dua kondisi. Kondisi yang lebih sempurna dengan kondisi yang diperbolehkan. Antara kondisi yang sempurna, lebih sempurna dengan kondisi yang dibolehkan. Yang lebih sempurna adalah seorang setelah mandi atau sebelum mandi dia berwudu. Sebagaimana tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengajarkan bahwa kalau kita akan mandi besar karena junub atau karena baru selesai dari haid atau nifas, maka yang perlu dilakukan adalah pertama kali membasuh kemaluan sampai bersih. Setelah itu kemudian berwudu. Setelah berwudu kemudian baru mandi. Ketika mandi itu sambil berusaha untuk menghindari memegang kemaluan. Setelah selesai mandi, dia mulai dari anggota tubuh bagian kanan, kemudian bagian kiri disabun semuanya. Kemudian kemaluannya gak perlu disabun lagi karena tadi di awal sudah dibersihkan. Setelah itu dia selesai, diandukan gak wudu, karena dia sudah wudu di muka. Ya, sudah wudu di muka. Ini yang lebih sempurna. Akan tetapi kalau ditanya apakah boleh kita mandi tidak wudu lagi, alias kita nggak perlu wudu lagi, para ulama sebagian mereka menjelaskan bahwa seandainya seorang insan dia itu mandi dengan niat untuk membersihkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus, jadi dia mandi tujuannya untuk membersihkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Niatnya untuk membersihkan, ya hadas besarnya itu junubnya, hadas kecilnya itu maaf buang air kecilnya dan buang air besarnya. Maka dalam hal itu sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, itu sudah mewakili. Sehingga kalau misalnya ada orang, ini sebagai seandainya ada orang yang dia keburu-buru, kesiangan mungkin bangun-bangun sudah komat. Tahu-tahu dia baru sadar bahwa dia itu junub. Maka saat itu dia bisa mandi kilat dengan niat untuk membersihkan hadas besar dan kecil. Misalnya dia punya kolam renang misalnya di rumahnya, maka dia bisa langsung nyemplung. Bisa langsung nyemplung, semuanya basah syaratnya. Yang namanya nyemplung ya semuanya basah biasanya. Nyemplung semuanya masuk ke kolam, langsung keluar. Basah semuanya itu udah. Langsung ke masjid. Tidak apa-apa, menurut sebagian ulama. Ya, kalau seandainya sebelumnya dia niat untuk membersihkan hadas besar dan kecil. Tapi kalau ingin mencari yang sempurna, maka seperti yang saya katakan tadi, di muka. Duduk dulu, setelah membersihkan kemaluan, kemudian baru mandi. Semoga bermanfaat. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian saudara Yogi, jawaban atas pertanyaan yang Anda sampaikan yang telah dijawab oleh beliau Ustaz Blozen. Baik, kita akan mencoba lagi mengangkat pertanyaan yang datang dari lain telepon. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, ini tampaknya masih bermasalah jaringan telepon kami. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali dari SMS. Datang dari Abu Wahab di Purbalingga. Ustaz, kita sudah mengerjakan sholat, tetapi di dalam hati masih tersimpan perasaan jelek. Bagaimana menyembuhkannya? Kemudian, apakah perasaan-perasaan jelek atau perkataan jelek yang ada di dalam hati tersebut
yang mungkin ini berupa berupa doa atau apa itu bisa dikabulkan oleh Allah, Ustaz. Jadi ketika sholat mungkin dia menyimpan prasangka jelek atau perkataan jelek terhadap seseorang, Ustaz. Apakah nanti ini bisa dikabulkan oleh Allah? Ya. Dan bagaimana cara menghilangkannya, Ustaz? Ya. Untuk saudara Abu Wahab yang ada di Purbalingga, bagaimana kita sudah sholat, ya? Bagaimana kita sudah sholat, akan tetapi bahkan dalam sholat kita ada perasaan-perasaan jelek kepada saudara kita. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Tentu ini pembahasannya akan kita kaji insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, bahwa seorang ketika akan sholat dia butuh persiapan. Dia butuh persiapan. Persiapan-persiapan itulah yang akan membantu dia untuk khusyuk di dalam sholatnya. Mulai dari datang ke masjid tepat pada waktunya, kemudian juga menjawab muadzin ketika dia azan, lalu dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian masuk ke masjid, dia tahiyatul masjid, setelah itu antara azan dengan qomat dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, lalu ketika dikumandangkan iqamah atau qomat, dia sholat dengan segera. Maka dalam kondisi seperti itu diharapkan dia telah siap kondisi batinnya untuk sholat. Ini cara mengatasinya. Adapun orang-orang yang tergesa-gesa pergi ke masjid, azan atau qomat baru berangkat ke masjid, itu pun dia lari-lari. Saya yakin ketika berangkat ke masjid dia dalam kondisi ngos-ngosan, sehingga dia tidak sempat untuk menata hatinya. Dia tidak sempat untuk memperbaiki hatinya. Maka wajar seandainya di dalam sholatnya, sampai di dalam sholatnya dia berpikir yang enggak-enggak terhadap saudaranya. Kenapa? Karena saat itu kondisi batinnya belum siap sebelum sholat. Jadi kesimpulannya adalah mempersiapkan diri sebelum sholat sebaik-baiknya. Dengan seperti itu maka insya Allah peluang untuk timbulnya perasaan-perasaan buruk itu akan lebih minim dengan izin Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana apakah terkabul atau tidak, ya tergantung. Seandainya itu Anda mendoakan saudara Anda yang tidak baik misalnya, bisa jadi terkabul, bisa jadi terkabul. Tapi kalau sekedar hanya sekedar lintasan yang muncul dalam hati, hanya sekedar sesuatu yang lewat dalam hati tanpa ada maksud tertentu, kemudian Anda sekedar untuk menghilangkannya, beristighfar kepada Allah membersihkannya, maka semoga hal tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk saudara Abu Wahab di Purbalingga, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga untuk pemirsa atau pendengar yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Datang dari saudara Azwar di Lubuk Linggau di Sumatera Selatan ini, Ustaz. Ya. Ustaz, bolehkah kita sholat dengan bacaan hanya di dalam hati saja? Kemudian adakah dalilnya, Ustaz? Silakan. Ya. Untuk saudara Azwar di Lubuk Linggau, bolehkah kita sholat hanya sekedar bacaan di dalam hati? Kemudian apakah ada dalilnya? Jawabannya, sholat diperintahkan oleh Allah kepada kita di dalam sholat agar kita membaca. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Bacalah Al-Quran dengan tartil, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan setiap bacaan-bacaan dalam sholat kita, bukan hanya Al-Quran, mulai dari zikir-zikir yang kita lakukan dalam sholat kita yang kita baca, entah itu zikir ketika ruku, entah itu zikir ketika sujud, itu semuanya diperintahkan oleh Nabi SAW agar kita membaca. Kasih garis bawah di dalam atau di bawah kata-kata membaca. Iqra. Apa arti membaca? Membaca, karena ini bahasa Arab, maka kita kembalikan kepada pengertiannya dalam bahasa Arab. Membaca dalam bahasa Arab itu berarti menggerakkan bibir dan lisan. Membaca dalam bahasa Arab itu berarti menggerakkan bibir dan lisan. Seorang dikatakan membaca kalau dia menggerakkan bibir dan lisan. Seandainya ada seorang katanya membaca, tapi bibir dan lisannya itu tidak membaca, maka
atau tidak bergerak, maaf, maka itu tidak dikategorikan membaca di dalam istilah Arab. Maka dari situlah para ulama mengatakan, sebagian dari mereka mengatakan bahwa orang yang sholat, kemudian ketika dia membaca bacaan tersebut, dia tidak menggerakkan bibirnya. Orang Jawa mengatakan hanya sekedar batin. Hanya sekedar batin, hanya sekedar di batin saja, tidak menggerakkan bibirnya. Sebagai ulama mengatakan bahwa sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak membaca. Dan membaca di dalam bahasa Arab artinya adalah menggerakkan bibir dan juga menggerakkan lisannya. Tidak harus suaranya keras. Sekedar maaf kita berkomat kamit itu sudah dianggap mewakili membaca. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang dalam sholat ketika dia membaca bacaan sholat, entah itu berupa Al-Quran atau zikir-zikirnya, dia harus menggerakkan bibirnya, menggerakkan lisannya, walaupun suaranya lirih. Tidak cukup hanya sekedar membatin atau membacanya di dalam hati. Jadi tidak cukup. Baik, demikian jawaban dari Ustaz Abdul Hasin untuk pertanyaan dari Saudara Aswar di Lubuk Linggau. Dan juga mungkin untuk pendengar serta pemirsa yang lainnya. Ini satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita tutup sesi kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan terakhir datang dari Saudara Imam Senon di Purbalingga. Ustaz, bagaimana dengan hukum berwudu tetapi menggunakan air yang tidak mengalir, Ustaz? Ya. Air yang diam, Ustaz. Ya. Apakah wudu tersebut sah atau tidak? Ya. Ya. Tidak, Ustaz. Bagaimana hukumnya berwudu dari air yang tidak mengalir untuk Saudara Imam di Senon, Purbalingga? Hukumnya tidak mengapa, sah. Nabi SAW berwudu dari bejana. Nabi SAW berwudu dari bejana. Bejana itu air apa? Pada zaman Nabi SAW belum ada keran. Pada zaman Nabi SAW belum ada keran yang seperti kita ketahui sekarang. Mereka berwudu dari bejana. Bahkan sebagian berwudu dari semacam mangkok kecil kayak ini. Jadi tidak harus berwudu dari air mengalir. Mungkin maksudnya kenapa tidak di padasan ya, atau tidak di pancuran gitu. Dan banyak orang wudu dalam kamar mandi di bak misalnya, atau di ember. Tidak mengapa. Boleh, dan insya Allah sah. Dan insya Allah sah dan tidak mengapa. Baik. Demikianlah saudaraku seiman, pemirsa Insan TV dan juga segenap pendengar Radio Insani serta pendengar Radio Telaga Hati. Telah kita simak bersama sesi materi kajian Embun Pagi pada kesempatan pagi hari ini yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Hasin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ustaz Abdul Hasin atas materi yang telah disampaikan. Semoga Allah menjaga dan antum dan keluarga. Dan semoga Allah memberkahi ilmu yang telah antum sampaikan, Ustaz. Kemudian kepada Anda pemirsa Insan TV dan juga segenap pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerendahan hati Anda menyimak kajian pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tadi ada beberapa pertanyaan yang melalui telepon tidak dapat kami angkat. Semoga pada kesempatan lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mengikuti acara-acara yang dari pemirsa Insan TV, acara selanjutnya dan juga dari pendengar Radio Insani, kami akan memutarkan beberapa acara selanjutnya. Dan kami akhiri sesi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan permohon maaf apabila ada kekurangan. Kami yang dari studio mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.